more of a star of the evening than me, because this man actually makes films. So, sekarang ini kita lagi ada di FSAI, yaitu Festival Cinema Australia Indonesia. Dan kebetulan saya juga bersyukur banget karena dipercaya sebagai sahabat FSAI, di mana di sini karena saya produce sebuah film yaitu Susi Susanti Love All, dan saya juga adalah alumni dari Australia, saya bisa menayangkan kayak film ini di Festival Film Festival Cinema Australia Indonesia bersama juga Mr. Ambassador Jerry Quinlan. Jadi ya, kita bersyukur banget sih. Nah, yang saya suka sebenarnya dari sebuah film adalah kita bertukar culture. We exchange cultures. So, sekarang ini saya nggak sabar banget melihat sebuah film judulnya Top End Wedding, di mana ini adalah sebuah film tentang seseorang yang lagi mau menikah dengan orang Aboriginal Australia gitu. Dan perjalanannya pun juga kayaknya sulit banget buat mereka menikah di antara dua kultur tersebut. Nah, dari situ saya juga jadi kayak bisa ngintip gitu. Wow, ternyata dari sisi Aboriginal tuh seperti ini. Nah, dan begitu juga dengan mereka, orang Australia pun akan melihat tentang perjuangan Susi Susanti di Indonesia pada tahun 90-an misalnya, atau tahun 80-an, ketika saat itu masih under Orde Baru, dan bagaimana sih sepertinya perjuangan untuk memenangkan Olimpiade dan perjuangan untuk memenangkan warga negara Indonesia seperti seorang Susi Susanti. Jadi kita bertukar kultur dan kita bisa belajar dari kultur masing-masing negara gitu. Dan festival sinema itu adalah cara yang tepat untuk bertukar itu, karena ini semua adalah sebuah entertainment, dimana entertainment gak akan membuat kita kayak diajarin atau di lecture gitu kan, tapi kita saling mengentertain satu sama yang lain gitu. Nanti kan juga akan kasih master class juga ya. Ya, mungkin bisa jelasin nanti peserta itu siapa aja, nanti apa aja sih yang akan diajarin di sana, metodenya seperti apa. Sepertinya sih kayaknya bakal sineas-sineas Indonesia yang sangat tertarik gitu ya, untuk mungkin script writing atau producing. Saya juga bakal ngelakuinnya sama Simon juga, dan Simon ini dia adalah guru di Deakin University kalau nggak salah, dan dia juga sangat formula sekali, bagus. Saya belajar banyak tahun lalu ketika saya datang ke master classnya Simon actually, kayak gitu. Dan jujur